Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pakai HP Production semuanya, apa kabarnya ya semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Gimana, udah nonton lagu saya belum? Bandnya namanya Popen New, judulnya Hadirmu. Nah, kalau yang belum nonton, lihat dulu ya. Saya punya video liriknya. Kalian tinggal lihat aja di sini. Lagunya gimana? Mohon komen dan di like jangan lupa ya. Lama-lama. Dan kali ini saya akan review sebuah mie yang sedang viral di dunia maya. Mie apakah itu? Inilah dia. Jaja. Yap, betul banget. Ini adalah mie ricis ya. Ricis mie instan. Mie goreng keju. Tapi saya dapat kabar katanya kalau yang level-levelnya itu belum keluar ya. Jadi saya baru dapat yang level 0. Seperti apa mie-nya rasanya? Kalau begitu kita langsung saja cekibrot. Nah, langsung aja kita pasak ya guys. Saya tadi sudah memasak air dan sekarang airnya udah panas. Kalau begitu kita langsung buka. Di dalamnya ada apa aja ya. Kita unboxing mie ricis ini guys. Bumbunya ini tentu saja ada bubuk cabai dan bubuk keju guys. Terus minyak guys. Udah cuma ini aja guys. Ada lagi guys. Dan mie-nya ya. Tuh, kosong guys. Ini mie-nya agak-agak kecil. Kita langsung saja anclongkannya guys. Langsung saja kita makan ya. Ini tuh dari tadi bau kejunya ini banget guys. Bau kejunya udah kecium banget lah. Pokoknya wangi banget kejunya tuh ya. Sekarang kita langsung aja icip-icip. Bau kejunya enak banget guys. Harum. Mie keju guys. Mie ricis ini adalah mie keju. Rasanya keju banget. Enak banget sih. Kalau buat kalian yang suka keju, ini cocok banget buat kalian ya. Dan kejunya juga nggak terlalu yang gimana gitu. Kejunya tuh ya keju ricis gitu. Kalau kalian pernah beli ayam ricis, terus kalian suka makan saus kejunya aja, nah itu tuh ini tuh kayak gitu ya guys, kurang lebih kayak gitu rasanya. Cuman yang kurang ini pedasnya ya guys, karena ini mungkin memang level 0 ya, jadi tidak ada pedasnya sama sekali guys. Kita tunggu saja nanti yang ada pedasnya ya guys ya, kayak gimana, sepertinya akan lebih mantap gitu ya. Langsung saja kita habiskan ya guys. Luar biasa banget, enak banget guys buat kalian, apalagi yang suka keju langsung aja dicobain ya, gak akan nyesel. Kalau saya kurangnya sih kurang pedas doang, kayaknya kalau ini pedas makin mantep lagi guys ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di review-review berikutnya. Masih bersama saya Dian Hayden di channelnya Pakai HP Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.